Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari aktor Babang Tampan Shahir Shay. Bak kebakaran jenggot Ayu Ting Ting dinikahi duda tajir melintir. Shahir Shay bereaksi begini. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Shahir Shay pamerkan kekasihnya ke publik. Diketahui hubungan Ayu Ting Ting dan Shahir Shay baru saja membaik setelah sempat putus komunikasi. Keduanya bahkan sempat bertemu di sebuah acara TV beberapa waktu lalu. Namun, Ayu Ting Ting justru dikabarkan sedang berpacaran dengan Adit Jayusman. Bahkan Ayu disebut bakal segera menikah dengan duda anak satu itu. Shahir Shay pun tak mau kalah, akhirnya ia go public. Memperlihatkan sosok wanita yang dia sebut sebagai wanitaku. Wanita itu bernama Ruchika Kapoor, seorang artis asal India. Mommy Tere is someting in the backyard, tulis Shahir sembari mengunggah foto Ruchika. Terlihat dalam sebuah potret Ruchika menyembunyikan wajahnya dengan rambut keriting yang ia miliki. Dalam slide selanjutnya, Shahir Shay menampilkan wajah Ruchika dengan caption yang menarik perhatian. Never mean it's my girl, lanjutnya. Sontak unggahan Shahir Shay itu langsung diserbu penggemar. Tak cuma penggemar India, melainkan penggemarnya dari Indonesia. Banyak yang mengaku lega akhirnya Shahir Shay mempublikasikan sosok wanita yang kini tengah dekat dengannya. Dikutip dari akun Instagram Dunia India, hubungan Shahir Shay dan Ruchika sudah tercium sejak beberapa tahun lalu. Namun saat itu, Shahir selalu membantah rumor apapun tentang hubungannya dengan Ruchika Kapoor. Berawal pada tahun 2018, saat itu Ruchika Kapoor dan Shahir tepergok media India menghabiskan waktu bersama di London. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.